guys, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya, Jeki Putih Umlan, di channel receh saya ini pastinya. Guys, kali ini saya akan membuat video reaction Wonderland Indonesia Part 2, guys. Atau Part 2 dengan tema The Secret Nusantara, official video. Ini Alfi Rev yang berkolaborasi, saya baca ya, itu ada kolaborasi dengan beberapa musisi ya, tanah air, nanti kita lihat. Udah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita saksikan seperti apa videonya. Saya udah gak sabar, guys. Jadi, ketika MV ini keluar, saya tuh belum sempat nonton. Saya pengen nonton di depan kamera seperti ini, langsung saya reaction. Udah, yuk, langsung kita persiapkan terlebih dahulu, guys, videonya seperti apa ini. Mana dia? Iya. Ini kayaknya ini udah trending 2 ya, guys, di YouTube Indonesia. Oke. Oke, ini dia. 1, 2, 3. Oke. Udah nggak sabar ini. Apa nih? Nusantara. Oke, The Secret Nusantara. Oke, gamelan-gamelan gitu. Wow. Ular, guys. Oh, itu apa tuh ya, lambang? Wow. Oh, guys. Awal-awal tuh langsung ketika ada tulisan tuh deng, langsung besar musiknya gitu, itu lebih brilian sih, itu cocok banget, guys, nih ya. Nih, guys, nih ya. Tadi kan pada saat lihat ular-ular begitu, itu dewi apa ya, guys? Bagi tahu kalian boleh komen di bawah. Bener-bener kayak nonton bioskop begitu, guys, nonton film di bioskop gitu. Oh, ini apa nih, boneka apa nih, lucu. Oh, ini apa ya, guys? Mengheningkan cipta. Ada yang tahu nggak ini boneka apa ya, guys, yang dua ini? Tapi kalau saya lihat tuh kayak ada corak-corak Bali gitu bagian kepalanya tuh, dan berdiri di sebuah apa? Kayak tiang gitu. Woi, Novia. Wow, ini burung burung Kalimantan tuh ya, burung enggang ya. Aduh, kok saya lupa namanya, guys. Sorry. Wih. Ini apa, guys? Astaga, mahal banget ini, Lino. Novia. Ah, itu kan ada kayak Bali ya, gitu. Ah, tata indah terukir prasasti. String-string, oke, cakep. Halus, ngambil. String. Enak. Nusantara, tulisannya terlalu. Aduh, guys, ini aja saya merinding loh, guys. Ini Novia bernyanyi dengan halus, lembut bagian depan. Kemudian kita sambil diperlihatkan megahnya apa ya, pemandangan-pemandangan ini. Terus musiknya juga yang sering-sering makin megah begitu, sama ada boneka-boneka apa nih? Maksudnya mungkin binatang apa gitu ya? Tapi kayak ada pakai itu corak Bali begitu, itu cakep banget. Ini kayak Novia kayak queen apa mungkin di sini ya. Ini lagu siapa, guys, yang nyanyiin barusan? Saya nggak tahu lagu ini. Mana Nusantara. Oke. Hidup seorang putri. Seorang putri di mana semuanya hidup dalam kedamaian. Oke. Habiskan seluruh waktunya dalam hutan terbelantara. Dia putri gitu. Delapan rekan kecilnya. Oh. Yang juga berbahaya. Budaya dimulai. Biarkan aku. Oke, guys, ada tempat berbahaya katanya, dan tadi diperlihatkan, aduh,
aduh, pemandangannya bagus, terus binatang-binatangnya saya nggak tahu juga ya itu binatang-binatang apa aja, guys. Ini kayak kita masuk ke dalam sebuah cerita begitu, dan digambarkan dengan sangat-sangat mewah, megah, cakep. Visualisasinya oke banget, guys. Telah kembali. Woys. Woy, burung Garuda ya. Wih, megah musik. Tari kecak Bali. Aduh, merinding guys. Wih, ini Alfi guys. Aduh, merinding. Novia dong. Astaga, merinding, Lingsir Wangi guys. Oke. Ntar dulu guys, ini lagu Jawa ya, Lingsir Wangi itu lagu Jawa dan dikolaborasikan dengan Tari Kecak Bali. Oke. Musiknya dan ada Afi di situ berdiri dengan musik yang megah begitu. Ini kolaborasi yang brilian sih. Belanga Sumbing dari cakep banget Kalimantan Barat, Cicit Priok. Ih, cakep banget kostumnya. Ulatnya lagi. Sumatera Utara. Sinanggar tulo. Mama Barat, wih, Maluku, ayo Mama, Mama, wih, cakep, ntar dulu guys, ntar dulu kasih saya napas dulu. Aduh, ini ada 3 lagu yang di medley dulu yang saya yang baru saya dengar ini, itu cakep banget guys. Novia tuh nyanyi halus-halus dulu bagian depan ya, halus-halus gitu ya, karena musiknya tuh masih yang belum berisik-berisik gimana gitu ya. Dia nyanyi dengan halus dan menyesuaikan gerak tubuhnya tuh, menyesuaikan dengan daerah-daerah yang dinyanyikan. Outfitnya juga bagus banget, ekspresif banget juga, wajahnya cakep, dan pemandangan alamnya juga, aduh, bagus banget. Oke, kita lanjut saya. Sasando dong, alat musik NTT guys ini. Kalau yang dulu kan ada kayak sape tuh, yang kesatunya. Enak banget. Diriku pasang angin memiri guys, Sulawesi Selatan. Wih. Yes. Dan. Belting. Sliding scale, guys. Wih, kayak terjun gitu, terus kita dia bak terbang. Wow. Wow, guys. Ntar dulu guys, ini gimana ceritanya sih? Ini, aduh, karya terlalu mahal, ini terlalu mahal guys. Mereka buat efek CGI-nya ini keren parah loh ini guys. Serius, ini no kaleng kah? Musiknya juga, dinamika musiknya terasa. Aduh, ini dari mana, daerah mana nih? Lombok bukan? Cakep. Tanduk Majang. Madura, saya suka lagu ini guys. Hihi. Nana.
Oke, ini ada Dovi dan Kak Jo ya. Nuansanya Bali guys. Tapi tadi tuh, ini jujur yang Madura ini cakep banget dong guys. Konsepnya saya suka nih. Guys. Ini ceritanya tempat yang berbahaya tuh ini maybe ya. Tuh. Tuh kayak tadi Novia lihat ke sana. Selamat datang di opera. Oh, iya aduh. Yes. Dia datang melawan ini kali ya. Perang. Astaga guys, ini saya merinding sumpah. Jadi ceritanya ini ada perlawanan begitu guys. Kemudian yang tadi yang Adovi dan Kajo itu ya lambang kejahatan maybe ya. Ada naga gitu mengeluarkan api gitu ya. Dan musiknya juga didukung musik mencekam begitu guys. Dan seperti tadi Novia pada saat yang tadi yang nyanyi lagu Madura itu, dia lihat kayak ada cahaya begitu dan dia datang ke situ. Itu ceritanya ya. Jadi kan kita sambil mendengarkan lagu ini, kita juga diceritakan gitu. Dan kita harus dapat cerita dari lagu ini kan gitu guys ya. Oke, mereka. Tuh kan. Tuh. Oh, bersatu jadi ini dong. Wih. Tuh kan. Gitar melodinya cakep. Nuansanya dapat. Nuansa perangnya dapat, guys. Oh. Ya, kebakar. Kalah ya? Ini melambangkan situasi hutan-hutan dibakar sepertinya, guys. Oh, menginginkan cipta. Oh, ini cewek ini. Aduh, siapa namanya ya, guys? Saya udah baca tadi di itunya kayaknya deh. Aduh, serius sedih banget. Aduh merinding, astaga merinding guys. Ini cewek ini pas banget ngambil lagu mengheningkan cipta ini ya guys, karena dia pakai baju putih dan wajah-wajah polos gimana gitu sambil bernyanyi, di mana pada saat yang dianggap pahlawan tadi ya itu kalah terbakar hutan, dan kita dapatkan suasana kesedihan gitu loh. Ini brilian sih, kalah ceritanya. Enak, suaranya juga halus, lembut, karakternya masuk. Musiknya juga hanya string. Dia nyanyinya tuh guys, nyanyinya kayak lebih ngadap ke lihat ke bawah, mungkin diposisikan sebagai maybe malaikat begitu ya, melihat ke bawah hutan-hutan terbakar. Kayaknya dia nyanyi ke bawah, terus ada kayak cahaya-cahaya begitu guys, terus kayak ada itu api-api yang terbakar itu, mungkin dia dari atas melihat ya. Dan bernyanyinya juga halus banget ya, karakter vokalnya halus, cocok banget untuk menyanyikan part ini, cocok banget. Musiknya juga hanya string-string begitu. Oh, seorang pria datang. Oke, Alfinya datang. Ikatkan bendera Indonesia di senjata itu ya. Oke. Waduh.
lawan. Oke. Iya. Musiknya juga. Wih. Naganya kalah dong. Iya. Aduh merinding guys, serius ini merinding. Jadi kayak nonton film gitu. Oh, burung Garuda. Wis, bangunnya. Wis. Wow. Wih. Aduh. Aduh guys, ini keren parah. Langsung ngeband dong musiknya. Oke. Aduh, aduh, aduh. Guys, emosi kerasa banget guys nonton ini guys. Ini bukan cuma sekedar lagu atau sekedar apa ya, musik, tapi ini benar-benar cerita guys. Ini ada semangat juga. Ini yang mahal banget guys. Musik rocknya juga dapet banget. Astaga. Wow. Seperti memantau gitu guys. Burung Garuda memantau Indonesia yang sudah aman ya kan. Tuh. Oh, tetap menjaga. Satu hari di sebuah mana gadis yang terlama terpendam ajeng. Oh, itu dia burung dua burung tadi. Oh ya ampun guys. Oh tuh lihat nih. Aduh guys, saya terharu guys. Aduh, saya terharu banget lihat ini. Matanya berkaca-kaca, guys. Oh, habis ini ya. Produsernya Alfi Rap memang brilliant dia, guys. Oh, Shana ya, nama cewek tadi. Shana Shannon Siswanto. Musiknya juga parah, keren sih. Ini udah habis ya guys ya. Puas banget saya nontonnya. Ini puas, serius puas banget saya nontonnya. Aduh, sampai terharu saya guys. Musiknya bagus, visual efeknya bagus ya, CGI-nya, suara Novia-nya juga ya, si Senon tadi juga suara bagus. Rap-rapnya juga, guys. Dapat temanya, dapat banget, cocok banget jadi antagonis ya. Kemudian musiknya variatif, musiknya juga berdinamika. Kemudian outfitnya juga bagus banget. Wah, serba bagus. Ceritanya juga bagus banget. Ini lengkap, serba bagus. Ini serba bagus. Udahlah, cukup guys. Saya udah terharu banget nontonnya. Saya bangga rasanya ada orang Indonesia punya karya seperti ini. Semoga ini bisa trending ya. Trending satu, amin. Oke lah, saya rasa itu aja. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau ada yang tidak setuju, boleh saya tinggalkan di kolom komentar. Tapi please, dengan santun sopan. Dan jangan subscribe channel ini, guys. Jika kalian tidak suka dengan komentar saya, ataupun jika kalian tidak suka dengan channel seperti ini. Tapi kalau kalian suka, kalian boleh share, subscribe, dan tonton video-video reaction di channel ini. Agar semakin banyak menonton, semakin semangat juga saya untuk membuat video reaction. Terima kasih, dadah.